Pesua kembali. Sebanyak 294 kompaun telah dikeluarkan polis sandakan berkait kes ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk paparan penuh, kita terus sahaja bersama Ritah Aloysius Malik di RTM Kota Kinabalu. Silakan Ritah. Baik Nornella, terima kasih. Salam sejahtera. Kami mulakan dengan berita ini. Bunyi letupan serta gegaran yang dirasai penduduk sekitar Beaufort dan Sepitang pagi tadi sehingga kini masih menjadi tanda tanya. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Azmir Abdul Razak memberitahu pihaknya masih menyiasat punca bunyi tersebut. Setakat ini, tiada laporan diterima berhubung kejadian itu. Baik, berita selanjutnya. Polis sandakan mengeluarkan 294 kompaun sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 bagi tempoh 13 Januari lalu hingga semalam. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin beritahu setakat ini sebanyak 150 kompaun telah pun dibayar oleh individu terlibat. Dan setakat ini pun ada juga kompaun telah kita keluarkan pada premis-premis yang tidak mematuhi SOP. Sebagai contoh macam siang tadi ada 7 kompaun telah dikeluarkan kerana telah dine-in di sebuah satu restoran. Beliau ditemui media ketika meninjau sekatan Jalan Raya SJR Bergerak di Jalan Lintas Utara, Batu 3 Sandakan. SJR Bergerak dilaksana secara berterusan di kawasan tumpuan laluan pengguna jalan raya. Mengulas mengenai pemantauan pematuhan SOP di kawasan komersial, perumahan dan kampung, Azhar berkata sebanyak 4 pasukan diwujudkan bagi melaksanakan tugas tersebut. Warga Sabah yang ditemui memberi reaksi berbeza terhadap langkah kerajaan menggubal ordinan darurat bagi meningkatkan kompaun terhadap individu atau syarikat yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan pernah mencadangkan agar kadar kompaun dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM10,000. Untuk mengetahuinya, kita bersama Sarifah Munazrah Sarif. Saudara, langkah Kementerian Kesihatan menaikkan kadar denda bagi kesalahan kompaun mengikut Akta 342 menjadi bualan hangat netizen di media sosial. Di negeri Sabah, adakah rakyatnya bersetuju atau tidak? Mari kita tinjau apa pandangan mereka. Tidak setuju. Kenapa? Bagus sedikit kasih amaran dululah. Sebab terlalu tinggi bah, ni harga ni yang 10,000. Sekarang ekonomi pun susah, apa pun susah. Kasih amaran dulu supaya ada yang takut. Bagi saya terlalu mahal. Bagi kami ini orang miskin susahlah. Habis kalau 1,000 di denda itu, sedangkan 1,000 pun susah kita mau bayar, apalagi 10,000. Jadi sebuli-bulinya kita bagi nasihat dululah ataupun motivasi. Namun, terdapat juga yang menyokong usaha tersebut memandangkan kebelakangan ini masih ada yang tidak mematuhi prosedur operasi standard sehingga merekodkan statistik tinggi saban hari. Habis ini menyakit, semua mau selamat dan ketinggalan semua pingkalap sudah. Mengapa tidak mau sama? Bukan siapa semua tanpa begitu. Mainnya orang tidak pakai, orang mau sihat atau mas bukan mahal, kenapa tidak pakai? Saya setuju, sebab mungkin jika dinaikkan to compound, orang akan lebih menjaga SOP, lagi bersiplinlah. Jumlah tu terlampau tinggi untuk segelintir masyarakat, mungkin jumlah tu mungkin boleh dikurangkan. Ada segelintir orang awam ni, dia beranggapan nilai itu sangat rendah. Mungkin kalau dinaikkan ada baiknya, dia mendidik kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga, tidak ambil remeh apa yang telah kerajaan atau MKN tetapkanlah. Cadangan tersebut turut disambut baik pensyarah kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris. Bagaimanapun katanya, perlu pendekatan tambahan khususnya nilai kompaun tersebut. Keperluan mengenakan kompaun yang lebih tinggi bagi membendung masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan sedia ada. Walau bagaimanapun, saya mencadangkan agar perlu juga ada pendekatan lain sebagai tambahan daripada usaha mengenakan kompaun yang lebih tinggi.
Apa yang pasti, berapapun nilai kompaun yang dikenakan, kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat amat penting bagi memastikan usaha mengekang penularan COVID-19 berjaya dilaksanakan. Tepuk dada, tanya hati, kita jaga kita. Laporan Sarifah Munazah Sarip, RTM. Seramai 1,350 murid sekolah rendah dari keluarga B40 di negeri ini akan menerima sumbangan awal persekolahan bagi tahun ini. Sumbangan daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS kali ini tidak tertumpu kepada alat tulis sahaja, malah turut melibatkan peralatan bantu belajar lain sesuai dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ketika ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan, agihan sumbangan akan dilakukan secara berperingkat bermula hari ini dan dijangka berakhir Februari depan. Kita bagi juga beberapa alat kemudahan untuk PDPR, terutamanya peralatan untuk meletakkan handphone, handphone stand. Kita bagi juga headphone dan insyaAllah kita akan bagi duit cash untuk top up penggunaan telefon bimbit, terutama untuk sistem online lah, supaya mereka boleh menggunakan dan meneruskan sistem pengajaran dan pelajaran dengan lebih baik. Beliau ditemui RTM selepas melancar dan menyerahkan sumbangan kembali ke sekolah 2021 daripada Pejabat Parti Islam Se-Malaysia PAS Kawasan Sepanggar dan Yayasan Takwa di Masjid Nurul Hidayah Kampung Bangka Bangka Likas. Sumbangan turut diagihkan di beberapa kawasan dalam daerah Kota Kinabalu serta Putatan melibatkan 420 murid sekolah rendah. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina Februari depan, pastinya membawa sedikit perbezaan tatkala sambutannya pada tahun lepas diraih seperti biasa dengan penuh keriangan. Namun, selepas Malaysia dilanda pandemik COVID-19 bermula Mac lepas, segalanya berubah menjadi satu norma baru hingga memaksa semua rakyat menjalani kehidupan dengan penuh disiplin demi menyelamatkan nyawa. Walaupun terikat dengan segala peraturan dan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara seperti tiada sambutan secara besar-besaran dan larangan berkunjung ketika musim perayaan, namun masyarakat Tionghoa akur dengan situasi berkenaan dan memahami ia merupakan satu tanggungjawab yang perlu digalas dalam memastikan Malaysia bebas COVID-19. Ni kali kan Chinese New Year semua tak boleh duduk makan, sunyi sendiri lah di tahun, tak boleh jalan jauh lah. Ya, kami beli barang saja dan masa makan kan di rumah saja. Jadi balik rumah saja lah kami sekeluarga dan kalau relatif kami kasih hadiah barang-barang saja lah. Para peniaga turut mengakui situasi penuh mencabar ketika ini sedikit sebanyak menjejaskan sektor ekonomi. Mungkin lebih kurang ada 20-30%, tapi ya, sangat laku juga lah. Ya, sebab sini masih Chinese punya area, ya ramai orang yang keluar sebab kita pun sudah lama sini buka. Sunyi sikit lah, tiada apa yang orang support-support pun tiada sudah. Dulu ada pasar malam kan, pun kan tiada sudah. Sambutan Tahun Baru Cina akan diraikan pada 12 dan 13 Februari depan. Baik, saudara. Sekian berita dari Sabah petang ini. Sentiasa pantau status kesihatan anda dan keluarga. Kembali bersama Norlela. Silakan. Rita, terima kasih. Baiklah, hujan lebat.